Pemerintah Provinsi Jambi melantik 45 pejabat fungsional yang dilakukan di ruang pola kantor Gubernur Jambi oleh pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman. Dari 45 pejabat tersebut, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Ujang Haryadi, turut dilantik. Pemerintah Provinsi Jambi pada Selasa 10 Maret melantik 45 pejabat fungsional. Pelantikan ini dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, dihadiri oleh seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi. 45 pejabat fungsional yang dilantik terdiri dari 4 orang Pranata Humas, 19 orang guru, 1 orang Pranata Laboratorium Kesehatan, 1 orang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, 16 orang Polisi Pamong Praja, 1 Pamong Budaya, 2 orang Perencana, dan 1 orang Fisikawan Medis. Diketahui bahwa ada 3 jenis jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan Jabatan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional sendiri merupakan jabatan berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan yang didasarkan pada keahlian. Penjabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, jangkauan pengabdian pejabat fungsional lebih luas dengan harapan agar seluruh pejabat yang dilantik dapat mengabdikan diri dengan baik. Pemprov menambah lagi jumlah pejabat fungsional ya. Ada beberapa pejabat fungsional yang dilantik hari ini lebih kurang 45 ya. 45 pejabat fungsional yang dilantik. Ada yang melalui mekanisme in passing, peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, ada juga yang memang aslinya adalah jabatan fungsional. Mudah-mudahan mereka-mereka yang dilantik bisa mengabdikan diri dengan baik, karena memang jabatan fungsional sesungguhnya lebih luas lapangan pengabdiannya, tidak dalam perintah-perintah atasan, karena memang dia sendiri untuk melaksanakannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana dia mengumpulkan angka terbit sebanyak-banyaknya untuk bisa meningkatkan. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.